terdaftar tanggal 31 Oktober 2023. Oke, bis di Pantai Cemara Sewu. Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah. Sudah 8 kali dalam 1 tahun ini paus dengan jenis yang sama, paus biru, terdampar dan mati. Kali ini di objek wisata Cemara Sewu tanggal 31 Oktober 2023 jam 10 pagi. Paus ini adalah paus jenis biru, dia bukan paus predator. Paus ini memakan plankton-plankton yang ada di laut. Mamalia terbesar di muka bumi ini, ikan ini berukuran 8 meter panjangnya dan diperkirakan bobotnya 2 ton. Ikan ini karena memakan plankton, dia mempunyai saringan dan bernapas dengan paru-paru serta menyusui anaknya. Ini karena jenis mamalia, dia menyusui. Nah, pertanyaan saya kemudian, kenapa kok ikan-ikan di perairan Jawa bagian selatan, khususnya selatan Kebumen, kok sering banget mati? Jelas, ini masih remaja, belum ukuran dewasa. Seandainya ukuran dewasa, berarti mungkin saja sudah kehabisan umur, karena ikan ini panjangnya sekitar baru 8 meter, jadi kondisi ikan ini masih remaja. Tapi kenapa sudah 8 kali dalam setahun kok ikan ini mati? Berarti mungkin ada yang kurang beres atau kurang normal keadaan airnya. Apakah laut di pantai selatan, khususnya selatan Kebumen ini sudah tercemar sehingga menyebabkan ikan-ikan atau ikan yang memakan plankton, karena dia menghisap plankton kemudian disaring, jadi saringannya sudah tidak kuat menahan kotoran sehingga ikan ini jadi mati. Nah, sebetulnya konten ini saya tujukan untuk dinas-dinas terkait di Kabupaten Kebumen untuk meneliti kenapa sih ikan ini kok bisa mati. Apakah airnya sudah beracun, atau lautnya sudah tercemar, atau ada penyebab lain? Menurut informasi, paus ini adalah paus yang dilindungi, sehingga di daerah-daerah yang dilegalkan memburu ikan paus, seperti di daerah Lama Lera, Nusa Tenggara Timur, paus ini tidak diburu. Di daerah sana memburu paus sperma, dan ada juga paus orka atau paus pembunuh. Nah, paus ini tergolong hewan yang sudah langka, tetapi di Kebumen, di pantai selatan, khususnya di selatan Kabupaten Kebumen, sudah 8 kali dengan ukuran yang hampir sama, paus ini mati dan terdampar di tepi pantai, menjadi tontonan warga. Saya harap untuk dinas-dinas terkait, saya sangat berharap, karena saya orang yang bergerak di dalam dunia perikanan di Kebumen, meneliti kandungan air laut, apakah ini sudah tercemar, apakah memang karena spesies, karena penyakit ikannya, atau bagaimana. Saya tunggu informasinya untuk lebih lanjut, supaya apa? Meminimalisir terjadinya hal-hal yang seperti ini. Kalau kita ngomong itu sudah kehendak Tuhan, oh tidak bisa, mati kehendak Tuhan, tapi semuanya ada penyebabnya. Paling tidak kita harus antisipasi, kita harus menjaga, entoh masih dikasih mati, itu sudah kehendak Tuhan. Memang ikan paus ini yang pernah viral di Indonesia
yang muntah, jadi muntahannya itu berharga ratusan juta per kilonya. Tapi kebetulan di daerah selatan Kebumen memang belum pernah ada nelayan yang menemukan muntahan paus ini. Setahu saya, yang petani atau nelayan yang menemukan muntahan paus ini ada di daerah Lampung. Kebetulan yang menemukan itu juga sahabat saya. Nah, seandainya paus ini tetap bisa lestari, alangkah baiknya. Saya juga nggak tega lihatnya. Karena apa? Ya, jadi tontonan warga, kemudian warga juga memperlakukan, walaupun ini sudah mati, warga juga memperlakukan kayak dinaiki, kayak, ya pokoknya menurut saya kurang pantas bagi saya, karena ini makhluk, walaupun ini sudah mati. Oh iya, bangkai ikan ini juga bisa dikonsumsi, cuma kalau nanti mungkin sudah satu minggu, kemungkinan perut ikan ini bisa meledak. Kenapa bisa meledak? Karena timbunan amoniak yang ada di dalam perut atau makanan-makanan yang tidak sempat tercerna oleh ikan ini menyebabkan tumpukan menumpuknya gas, kemudian membesar-membesar dan meledak. Ikan ini biasa, ikan jenis paus maksudnya, bukan ikan ini, biasa diambil minyaknya dan dagingnya di daerah Lamalera sana di Nusa Tenggara Timur. Karena apa? Di daerah sana tidak ada hasil pertanian, tanahnya sangat tandus sehingga pemerintah sendiri melegalkan perburuan ikan paus ini. Oke. Semoga tayangan saya bermanfaat. Banyak salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih yang sudah menonton, terima kasih yang sudah subscribe. Kritik dan saran saya tunggu di bawah di kolom komentar. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam klipik-klipik.
ngidul maning, lima ngidul. Thank you.